teman-teman, sekarang saya lagi praktek dan teori piano. Teman-teman, ayo ikutin saya ya. Terima kasih. Mana Satya? Iya. Hei Satya, kamu lagi ngapain? Enggak, mau ngapain? Lagi bobo ya? Enggak. Halaman berapa Satya Wang? Halaman ini. Iya, secara kecil dia. 38. Halaman 38. Halaman 38. Satya Wang umurnya berapa? Umur 10 terus kelas 6. Kelas 6 dia udah besar sih. Ini ada high. Ya. Oke, okay. Halaman 38. Oke, 38 udah diselesain belum kemarin? Sudah. Diserahnya boleh lihat. Misternya di mute. Satya. Iya. Yang dikasih mark itu, tanda ini, itu yang semitone. B ke E emang semitone? Bukan. Bukan. Kenapa dikasih tanda semitone? Berarti salah ya? Iya. Oke, okay. Satya Wang benerin ya, yang semitone. Semitone itu berarti jaraknya yang setengah. Oke, benerin dulu ya. Oke, okay. Satya Wang ditungguin. Kalau ada yang gak ngerti, harus tanya ya. Oke, thank you Satya Wang.
Biasanya pakai buku yang dari piano yang mana? Pakai buku yang lama. Bukunya gimana? Bukunya yang oh itu belum dapat buku darinya. Belum enggak. Oh itu. Oke. Berarti kerjaan yang kemarin terakhir apa tuh? Oke. Katewan gimana? Ada yang nggak ngerti? Enggak. Sudah mengerti? Sudah. Oke, good. Oke, Satyawan mana? Oke, Satyawan itu bagus, betul. Oke. Kisnya ke sendiri, betul. Apa cuma satu doang sih, sendiri doang yang dikasih mas, dikasih tangga. Bukannya ada lagi? Yang semitonnya ada lagi nggak itu? Itu ada dua semiton loh. Fis ke G, betul. Nah, satu lagi apa itu? Satu lagi apa yang semiton? Satu lagi C, H. Ini harus dikasih semitone juga ya, kasih tanda. Kan disuruhnya adalah mark the semitone Thank you.
agro grosso mezzo allegretto mezzo corto cortissimo. Wow. Masa nggak tahu? Allegretto nggak tahu? Nggak, saya kali-kali dulu. Tahu? Benar. Kenapa? Saya ingat-ingat juga. Oke, allegretto. Jadi kalau allegretto, allegretto itu adalah tempo dari ketukan. Jadi kalau misalnya allegretto ada allegro. Allegro itu ya. Tempo-nya tetap allegro. Ya. Oke, Iqbal. Coba dicek dulu bukunya. Oke, misalnya ngecek dulu ya. Oke, ini tangan nada, benar tangan nada F. Satya. Itu tangan nadanya F, ini berarti tangan F.
diturunin kan ada ketiganya. Tuh dulu kenapa di situ ya? Yang turun apa tuh Satya? Yang turun kan F-nya turun kan? Iya. Bentar ya Satya, coba misalnya lihat dulu kelihat. Nah pinter ya, jadi ingat kalau yang dikasih eksidentalnya itu misalkan B, dia harus deket B ya, jangan jauh-jauh ya, jangan jauh-jauh, itu namanya eksidental ya. Nanti misalnya mau jelasin Satya kenapa bisa terjadi tangan nada seperti itu. Bisa. Ya, oke okay, Katya. Bisa. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih buat Katya.
Terima kasih juga buat Iqbal, waktunya sudah habis. Oke. Okay. Ya, waktunya sudah habis ya. Oke. Okay. Nanti itu lagi ya, kita itu lagi. Oke. Okay. Oke, okay, bye bye semuanya. Terima kasih. Bye. Bye. Thank you.